Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Jumlah uang pribadi Baim Wong yang keluar demi giveaway dipersoalkan. Suami Paula bicara sakit hati. Dilansir dari banjarmasinposko.id, saat ini Baim Wong dan Paula tercatat sebagai YouTuber berpenghasilan tertinggi melebihi Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Ria Ricis, dan Deddy Corbuzier. Salah satu keunggulan channel orang tua Kiano Tiger Wong adalah sering berisi acara membagi-bagi uang. Akan tetapi, siapa sangka ternyata Baim Wong sempat sakit hati karena dituding tidak mengeluarkan uang dari hadiah yang diberikan kepada penonton YouTube channelnya. Ini terungkap dalam tayangan berjudul Kiano Pakai Topi Baru dari Mama. Tambah embem, embul, lucu banget, gemes, Minggu 2 Agustus 2020. Sekarang nanya, giveaway kemarin aja gitu. Aku tuh sakit hati ketika dibilang gak keluar duit. Banyak keluarnya bosku, ujar Baim Wong. Meski begitu, lanjut Baim, dia mengaku tak menaruh dendam terhadap tuduhan kepada dirinya. Malah Baim berencana akan mengadakan kembali giveaway pada channel YouTube-nya. Tapi kita simpen aja dalam hati kita, kagak dendam. Kalau misalkan mau, ya udah komen aja di bawah, nanti saya baca semuanya. Nanti kalau ada banyak yang mau giveaway saya akan kasih lagi ya bebernya. Baim merasa uang yang didapat merupakan dari penonton akun YouTube-nya. Maka dari itu, dia berencana membuat giveaway kembali. Pokoknya dari kalian untuk kalian. Mudah-mudahan berkah buat kalian semua. Tapi tenang aja, akan ada lagi. Tapi jangan bilang duitnya dari sponsor, pungkasnya. Sebelumnya, Baim Wong sempat berseteru dengan Nikita Mirzani. Saat itu, Nikita Mirzani menuliskan komentar di Instagram yang diduga untuk Baim Wong. Nikita Mirzani pun membeberkan sikap si artis yang hanya pura-pura baik di YouTube. Padahal, ia telah berbuat jahat dengan sejumlah orang-orang yang kerja dengannya. Nikita juga menuding si artis kerap memberi hadiah ke orang-orang, padahal uang tersebut bukan dari sakunya, melainkan dari sponsor. Menurut kamu, bagaimana komentarnya, Savannah Lovers? Tulis di kolom komentar ya, geng.